Halo semuanya, selamat datang di channel Poi Poi Gaming. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gue lagi memakai karakternya Boboiboy Beliung lagi nih, teman-teman. Dan sekarang ini Boboiboy Beliung akhirnya sudah sampai di rumah keluarganya Boboiboy nih, teman-teman. Soalnya lihat nih, di depan rumahnya itu ada motor apa ya? Ini tuh mirip motor ninja deh. Tuh, lihat teman-teman. Di gambarnya motor ninja ini ada foto Boboiboy Solar nih. Wah, berarti benar. Kalau yang ini tuh rumah keluarga Boboiboy. Kalau gitu, ini Boboiboy Beliung bakalan coba masuk ke dalam. Terus kita bakalan tanya ke Boboiboy yang lain nih, teman-teman. Kok nggak jemput Boboiboy Beliung di bandara ya? Waduh, di sini Boboiboy Beliung harus ketuk pintunya dulu. Tok, tok, tok. Permisi. Ini kok ngetok pintunya pakai kaki ya? Tok, tok, tok. Ini pintunya nggak dikunci ya? Waduh, oh berarti kalau pintunya nggak dikunci, di dalam rumah ini tuh ada orang nih, teman-teman. Oke, kita lihat. Wah, ternyata rumah keluarga Boboiboy ini luas banget nih. Terus di depan itu ada apa ya, teman-teman? Wah, ternyata di depannya itu ada kolam renang. Wah, kalau gitu ini Boboiboy Beliung bakal coba ke sana. Kita lihat. Wah, apalagi lihat nih, teman-teman. Ini kolam renangnya itu lumayan besar nih. Tapi kok di sini nggak ada orang ya? Tuh, lihat teman-teman, di sini sepi banget nih. Ini Boboiboy yang lain pada kemana ya? Waduh, di sini nggak ada. Udah deh, kalau gitu ini Boboiboy Beliung bakalan coba cari Boboiboy yang lain ke sini, teman-teman. Ke dalam rumah. Kita cari. Oh, lihat tuh, di sana ada Boboiboy apa ya? Kita coba samperin. Sepertinya itu... Oh, ini Boboiboy Kristal nih, teman-teman. Waduh, dia malah tiduran di atas kursi dong. Bukannya jemput Boboiboy ini Beliung ke bandara. Kalau gitu ini Boboiboy Beliung bakalan coba bangunin Boboiboy Kristal nih. Boboiboy Kristal, bangun. Ternyata kamu ya Boboiboy Beliung. Kapan kamu datang ke sini? Barusan aku datang ke sini. Boboiboy Kristal, aku mau nanya nih. Ya, silahkan. Emangnya kamu mau nanya apa, Boboiboy Beliung? Kok kalian gak jemput aku ke bandara sih? Kan kalian sudah tahu kalau sekarang ini aku mau datang ke kota ini. Waduh, maaf Boboiboy Beliung. Aku ketiduran nih sewaktu mau ngejemput kamu. Ketiduran? Ya, kan tadi itu aku berangkat nih ngejemput kamu ke bandara pakai motornya Boboiboy Solar. Tapi motornya Boboiboy Solar itu harus dipanasin dulu. Kan udah lama gak dipakai. Nah, sembari nunggu motornya panas, aku tiduran dulu di sini. Malah ketiduran. Waduh, teman-teman. Kata Boy Crystal, sewaktu dia lagi manasin motornya Boboiboy Solar, kan mau ngejemput aku ke bandara, dia itu nunggu di sini dulu nih sambil tiduran. Malah tidur beneran. Ya, jadi maaf ya, tadi itu aku nggak ngejemput kamu ke bandara. Oh ya, kan di depan itu motornya Boboiboy Solar ya. Berarti sebelumnya itu kamu ngejemput aku ke bandara sama Boboiboy Solar. Enggak, Boboiboy Beliung, aku mau ngejemput kamu ke bandaranya sendirian. Kamu mau ngejemput aku ke bandaranya sendirian? Terus ini Boboiboy Solarnya di mana? Boboiboy Solar, aku nggak tahu tuh sekarang ini dia itu ada di mana. Oh, kamu nggak tahu ya? Oh ya, ngomong-ngomong rumah ini kok sepi banget sih Boboiboy Kristal? Emangnya yang lain ini pada kemana? Kalau yang lain sih, aku nggak tahu mereka itu sekarang ada di mana. Tapi kalau Boboiboy Cahaya, Boboiboy Angin, dan juga Boboiboy Api, aku tahu sekarang ini mereka itu lagi pergi ke puncak gunung tertinggi. Boboiboy Cahaya, Boboiboy Angin, dan juga Boboiboy Api, mereka pergi ke puncak gunung tertinggi? Iya, kalau nggak salah sih katanya itu mereka mau konvoi bus ke sana. Mereka konvoi bus ke sana? Kalau gitu ya Boboiboy Kristal, kita samperin mereka ke sana. Kita samperin mereka ke sana? Iya, soalnya aku pengen tahu nih puncak gunung tertinggi di kota GTA 5 itu seperti apa. Oh, kamu pengen tahu puncak gunung tertinggi ya? Kalau gitu, ayo kita ke sana, kita samperin mereka. Ya ya, Boboiboy Kristal, kita ke sana. Waduh, teman-teman. Akhirnya ini Boboiboy Beliung bisa juga nih pergi ke puncak gunung tertinggi. Soalnya kan sebelumnya itu Boboiboy Beliung penasaran nih, teman-teman. Puncak gunung tertinggi di kota GTA 5 itu seperti apa? Kalau gitu, ayo Boboiboy Kristal, kita berangkat sekarang. Ya, ayo Boboiboy Beliung, kita berangkat sekarang. Sini, kamu ikutin aku. Ya, siap Boboiboy Kristal. Ini aku bakal ngikutin kamu. Oke, kita ikutin Boboiboy Kristal dari belakang nih, teman-teman. Oh ya, itu hoverboardnya nggak disimpan di rumah ini, Boboiboy Beliung? Nggak, Boboiboy Kristal. Ini hoverboardnya mau aku bawa. Oh, itu mau dibawa ya? Aku kira mau disimpan. Oh ya, kita pergi ke sananya itu naik apa nih, Boboiboy Kristal? Ya, kita ke sananya itu naik motor lah. Kamu mau dibonceng sama aku nggak, Boboiboy Beliung? Nggak, aku nggak mau dibonceng sama kamu. Aku pengen naik ini aja, Boboiboy Kristal.
Eh, kok kamu malah balik lagi ke sana sih? Ayo kita ke sana, woi. Beneran nih, Boy Beliung, kamu nggak mau dibonceng sama aku? Beneran, Boy Kristal, aku ini nggak mau dibonceng sama kamu, karena ini aku juga bawa kendaraan aku sendiri. Udah, kalau gitu nanti kamu ngikutin aku dari belakang ya, Boy Beliung. Ya siap, Boy Kristal, nanti aku bakal ngikutin kamu dari belakang. Ya, aku naik nih. Oh ya, Boy Beliung. Ya, ada apa, Boy Kristal? Gimana kalau kita kesananya sambil balapan aja? Sambil balapan? Iya, kamu berani nggak kita kesananya sambil balapan? Ya, berani lah. Tapi startnya jangan di sini, Boy Kristal. Terus di mana? Mending kita startnya di depan aja tuh, di jalan raya. Kalau gitu, ayo kita kesana. Kita ke jalan ya, ayo, raya. Ayo, kita kesana. Ayo, waduh, barusan itu Boy Kristal. Ini siapa sih yang nyimpan meja? Wah, ini Boy Kristal malah nabrak kesini. Boy Kristal, itu bawa motornya yang benar. Ayo ke sini, woi. Kan kita startnya itu di sebelah sana tuh. Ayo ke sini. Iya, ini aku ke sana ke Boy Beliung. Barusan itu Boy Kristal malah nantang balapan sama Boy Beliung nih, teman-teman. Wah, dia belum tahu nih kecepatan dari hoverboard punya Boy Beliung. Emang secepat apa hoverboard punya kamu? Pokoknya kenceng banget Boy Kristal. Ayo sini. Oh ya, nanti ini finishnya di mana nih? Di puncak gunung tertinggi. Enggak, finishnya enggak di sana, Boy Beliung. Enggak, terus finishnya di mana, Boy Kristal? Kan aku enggak tahu. Bentar, finishnya aku tandain dulu ya di map supaya tahu. Ya, cepetan, itu finishnya tandain dulu. Tuh, finishnya sudah ditandain. Oh, sudah ditandain ya. Oke, kita lihat. Finishnya itu di... ini bukan gunung ya? Boy Kristal, itu finishnya bukan di gunung? Ya, bukan di gunung, tapi finishnya itu di pinggir gunung tertinggi. Oh, finishnya itu di pinggir gunung tertinggi nih, teman-teman. Mau kemana? Ayo. Ya, sabar. Ini aku mundur dulu. Nah, startnya di sini kan, Boy Kristal? Ya, tapi itu hoverboardnya pakai dulu tuh. Oke, siap. Ini Boy Beliung bakalan pakai hoverboardnya nih, teman-teman. Soalnya kita bakalan balapan sama Boy Kristal nih. Ayo cepetan ke sini, woy. Kan kita startnya sebelah sini. Ayo. Nah, ini Boy Kristal sekarang ini sudah di sampingnya Boy Beliung nih, teman-teman. Soalnya kan sekarang ini Boy Beliung itu mau balapan sama Boy Kristal nih. Tuh, lihat Boy Kristal balapannya menggunakan motor ninja itu tuh kepunyaan Boy Solar. Terus finishnya itu di sana, teman-teman, di pinggir puncak gunung tertinggi. Kalau gitu, ayo kita mulai hitung. Satu, dua, tiga. Kamu mau kemana, woy? Lewat sini. Waduh, ternyata Boy Kristal majunya sebelah sana nih, teman-teman. Wah, lihat tuh, barusan itu Boy Kristal malah nabrak. Ini Boy Beliung juga sama nih, teman-teman, malah nabrak. Tapi untungnya Boy Beliung gak kenapa-napa nih. Oke, kalau gitu kita susul nih. Kita susul Boy Kristal. Oke, waduh, ternyata motor ninja itu lumayan kenceng juga nih, teman-teman. Oke, kita susul. Nah, kita susul di sini. Dadah, dadah. Ayo, susul balik. Ayo, bisa enggak Boy Kristal? Ayo. Oh ya, di sini Boy Beliung bakalan coba sambil loncat nih, teman-teman. Loncat. Wah, malah nabrak. Boy Kristal, kamu bisa loncat seperti ini enggak? Tuh. Kamu banyak gaya, Boy Beliung. Kamu pasti kalah. Oke, kita susul lagi. Kita susul Boy Kristal. Ayo, susul ke sini Boy Kristal. Ayo. Ayo cepetan, itu bau motornya lebih kenceng lagi Boy Kristal. Ayo ke sini. Nah, lihat nih, kamu bisa seperti ini enggak? Nyusul sambil loncat. Nih, lihat nih. Nah, nyusul seperti itu bisa enggak? Ayo, bau motornya lebih kenceng lagi Boy Kristal. Ya, kok bau motornya lambat banget sih? Wah. Boy Kristal, kamu niat balapan gak, Boy Kristal? Ayo, lebih kenceng lagi lah, supaya ada tantangan. Waduh, oke, kita coba susul Boy Kristal. Kita susul, oh ya, di sini Boy Beliung bakal nyusulnya sambil loncatin Boy Kristal nih, teman-teman. Kita loncatin, satu, dua, tiga. Yah, gagal nih, teman-teman, satu, dua, tiga. Kamu bisa seperti itu enggak? Wah, barusan itu bahaya, Boy Beliung. Enggak bahaya, woi. Oke, kita susul. Wah, sepertinya sebentar lagi ini bakalan finish deh. Oke, kalau gitu ini Boy Beliung harus lebih kenceng lagi nih, teman-teman. Oke, kita susul. Nah, di sini Boy Beliung bakalan coba pakai nos nih. Kita pakai nos, dadah. awas, ada mobil. Waduh, barusan hampir nabrak. Ini kok malah kesini? Awas, awas. Hati-hati. Kok malah
ke gunung sih. Yeah. Nah, itu Boboiboy Kristal. Ayo susul ke sini Boboiboy Kristal. Waduh, jangan sampai kalah. Yeay, bisa nyusul lagi. Yeay, aku finish duluan. Yeay. Waduh, lihat nih Boboiboy Kristal. Aku yang pertama. Nah, oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Dan barusan itu kita kesininya sambil balapan nih. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.